bisa diantisipasi. Nanti dibukan, sudah dilakukan. Dimari, apa yang terima bagong putar. Masih bisa dicangkau nampaknya. Open ball, serangan dilakukan kontrol. Terima peos, bagong. Hasil oleh serangan yang sangat romantis dari bagong. Untuk coba buat dilakukan Irwan. Terima Romeo Carlos. Open ball, Lete. Hasil oleh Lete. Terima Quicker contekan bola, masih terbaca. Lima coming Leteng kembali. Pelan saja, masih bisa dijangkau nampaknya. Open ball. Masuk ke hilang Leteng. Angka tinggi dari Deketek. Tidak mampu diantisipasi. Lima hari, angka tinggi open ball desa. Masih bisa dikembalikan. Pelan saja. Lima dengan manis, Quicker. Lima Bunga dengan manis, Quicker dibalas dengan Quicker. Mr. Bagong, open ball desa. Masih bisa dikembalikan. Serangan dari Koming, pelan saja. Masih bisa dijangkau deketek. Masih bisa dikembalikan Quicker. Contekan bot, Bunga Roberto Carlos gerak tipu namun terbaca. Angkat tinggi, open ball Eri. Masih apa ya? Bunga duta angkat tinggi, pelan saja dari Koming. Dengan Mr. Bagong hasil oleh Dodo yang pertama. Lima dua angka tinggi Quicker disandar cepat nombor angka tinggi Bagong. Namun terbaca serangan lakukan kembali Mr. Bagong lagi. Hasil oleh Bagong nampaknya tidak mampu dijangkau oleh anak Bagong. Menyamakan kedudukan 9-1. Lima dua Quicker. Namun tidak mampu sudah dilakukan. Bima dengan manis contekan bola tidak mampu dijangkau. Bima dengan manis kerasnya dilakukan. Jadi apa yang terjadi? Open ball peta masih bisa dijangkau namanya Quicker. Masih bisa dijangkau serangan deketek. Masih bisa dikembalikan. Bima Koming pelan saja Melki. Bima peta angkat tinggi ini. Neta masih bisa dikembalikan. Apa yang terjadi Robert? Salah pengertian. Masih bisa dijangkau namanya. Contekan bola masih bisa dijangkau. Pelan saja kembali Neta. Mr. Bagong Eri Kumara. Pelan saja dari Eri Kumara. Tiga Koming Robert. Namun terbaca Neta. Variasi serangan namun terbaca. Untuk para ponet 15-13 tertinggal 2 angka anak-anak Bajol di set yang pertama. Sudah dilakukan. Bima Roberto Carlos kembali berita. Angka tinggi deketat. Masih bisa dijangkau nampaknya. Berat tipu yang sangat romantis. Namun Bima dengan manis Quicker tidak mampu menyeberangkan bola lautan Melki. Lima dengan manis, open ball Bagong. Namun terbaca serangan yang ini. Deketek. Tidak mampu dijangkau. Lima dupa Quicker. Lima dupa. Perlahan saja masih bisa dikembalikan Bagong. Namun terbaca serangannya lakukan Bagong. Deketek. Tidak mampu diantuskan. Berat tubuh yang sangat. Angkat tinggi Quicker. Sandaran cepat masih bisa dikembalikan. Leten pelan saja. Sebelakan. Angkat tinggi. Open ball. Masih bisa dijangkau nampaknya. Pelan saja. Masih bisa dikembalikan. Open ball Bagong. Bisa angkat tinggi. Open ball Bagong. Hasil oleh Bagong. Sangat manis. Masih apa yang terjadi nampaknya. Untuk Canada Connect 23-20 ketinggalan 3 angka anak Bajo. Sudah dilakukan. Lima dengan mana? Hasil oleh serangan dari Metro. Mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Bola di situ Connect. Petra bersiap-siap di sana. Berkonsentrasi akan melakukan serve. Ya, melakukan jumping dia. Ya, sudah dilakukan. Prima. Dia tinggi, bola cepat. Oh, mudah sekali.
dicok saja oleh Mas Bagong. Kali ini Hendrawan buat Fonex 1-0. Sefawangi kita masuk. Sudah dilakukan angkat tinggi Nebra. 700 km per jam speknya yang dilakukan oleh Nebra. Tidak bisa dibendung, tidak bisa diantisipasi oleh pemain Fonex. Oke, Bajul sudah dilakukan. Diterima angkat tinggi Dozer Erik. Oh, nampaknya bengong-bengong di sana. Bola cepat, namun bisa diantisipasi oleh Erik. Diselamatkan yang sangat hebat dari Erik. Angkat tinggi kombin, bola cepat lagi. Abad! Kesalahan fatal terjadi pada Tozer Komik. Maksudnya memberikan bola cepat, namun Melki tidak bisa membacanya. Nampaknya Melki cedera, digantikan oleh Iksu. Oke, Erik bersiap-siap di sana, sudah dilakukan. Diterima Robert, diangkat tinggi Dozer, letih, licau saja, namun bisa diselamatkan. Bagong! Namun terkena kepala Bagong, memberikan poin kepada Brazil. 2-3. Iksu bersiap-siap melakukan service. Ya, sudah dilakukan. Diterima. Agak tinggi. Apa yang terjadi pada Edi kali ini? Mudah sekali dibaca oleh pemain Brazil. Sudah dilakukan. Diterima. Angkat tinggi. Dasar Bagong. Bicara saja. Namun bisa diantisipasi. Lede. Tidak bisa mengembang. Kedudukan janda. 4-3. Irwan bersiap-siap melakukan service. Sudah dilakukan. Terima kasih. Angkat tinggi lenceng. Namun ada kesalahan fatal di sana. Ya, Irwan angkat tinggi. Masih bisa diselamatkan oleh Isu. Ya, apakah di spike? Ya, masih bisa diselamatkan oleh Roberto Carlos. Dicel saja oleh Nebra. Angkat tinggi Dozer. Penunjukan yang sangat akurat dari Safios. Kedudukan 5-3. Oke, sudah dilakukan Iwan. Apa yang terjadi? Passing kurang akurat dari Isu. Bagong! Passing bisa diselamatkan oleh Diva. Dicok saja. Oh, kali ini dimenangkan oleh Fonex. Nampaknya kami memberikan satu kata buat wasit. Lama. Ah, sudah dilakukan Iwan. Terima Robert. Agak tinggi, mulai cepat. Oh, tidak bisa dibaca oleh Edi. Kedudukan 4-6, Resi. Oke, Nebra, ya, sudah dilakukan. Diterima angkat tinggi Irwan. Yes! Apa yang terjadi? Nampaknya Dwipa menyentuh barang terlarang atau barang haram, itu net. Mas Bagong siap-siap melakukan serpen. Sudah dilakukan. Diterima Isu. Apa yang terjadi pada Isu? Memberikan bola kepada Edi. Bagong bersiap-siap di sana akan melakukan serpen. Ya, sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Ngeretet nampaknya Bagong. Serpen yang dilakukan oleh Bagong ngeretet. Ya, Lenceng bersiap-siap. Apakah dibalas? Tidak. Diterima Erik. Agak tinggi bos. Masih bisa diantisipasi. Diva, Bagong, Irwan agak tinggi. Teca. Nampaknya tidak ada passball. Bola. Nampaknya meletik di net. Lenceng. Bersiap-siap di sana. Sudah dilakukan. Diterima Erik. Agak tinggi. Mulai cepat maksudnya. Tapi tidak bisa di setek. Ya, sudah dilakukan. Rupu-rupu kalas. Agak tinggi Irwan. Ya, Teta dicek saja. Apa yang terjadi pada Teta? Nampaknya Teta melali. Kedudukan 7-8. Bagus. Lenteng sudah dilakukan. Bola dewa. Kedudukan sama. Level sama. Lenteng kembali lagi.
Nah, sudah dilakukan. Diterima Erik. Agak tinggi Irwan. Kecas. Pekoja. Di lapangan sendiri. Mudah saja dibaca oleh Hipa. CTO diminta oleh Fonek. Nah, bersiap-siap di sana. Ya, berdribel bola di sana. Iya, sudah dilakukan. Diterima Erik. Agak tinggi dari belakang. Apa yang terjadi pada Mas Bagong kali ini? Kesalahan fatal terjadi pada Mas Bagong. Ya, lenteng kembali lagi. Sudah dilakukan, diterima Erik lagi. Irwan, bola cepat dicas saja di merebel. Roberto! Penempatan bola yang sangat akurat dari Roberto. Roberto! Mana supporter dari Basel? Dari Ponek. Oh, nampaknya kali ini Ponek unggul supporter. Tapi tidak unggul poin. Apa yang terjadi? Battle Dwipa sama Pios, ternyata Pios kalah kali ini. Lente bersiap-siap di sana. Ya, sudah dilakukan. Diterima Erik. Langkah tinggi besar. Pios masih bisa diantisipasi. Wow, Krisna Pana Kriwi. Krisna Pana. Semakin rendah di set kedua ini, apa yang terjadi? Ya, lenteng sudah dilakukan. Diterima Vios, angkat tinggi Tetra. Masih bisa dibaca. Apa yang terjadi? Nampaknya tidak ada strategi yang lain dari Ponek. Selalu bisa dibaca oleh Tommy, Robert, dan Riva. Lenteng bersiap-siap sana. Sudah dilakukan. Diterima Eric lagi. Angkat tinggi Bagong dari belakang. Kali ini. Pindah posisi. Ya, Edi, sudah dilakukan. Diterima Nevra Roberto. Kali ini blocker yang dilakukan oleh Pios meletik. Jadi juga 15-9, sangat jauh ketinggalan. Lihat, Teca, langkah tinggi, Bagong dari belakang. Masih bisa diselamatkan oleh Nevra. Ya, dicoba saja oleh Melky. Langkah tinggi, Edi. Katanya terkena sesuatu. Nampaknya terkena dada. Supporter Ponek mulai melakukan dancing. Dancing cupu-cupu. Nah, sudah dilakukan. Pios. Langkah tinggi Kroming. Dicoba saja. Penempatannya sangat akurat. Namun bisa dibaca oleh Edi. Dari belakang Melgol. Langkah tinggi Irwan. Apa yang terjadi pada Irwan? Kesalahan terjadi pada Irwan. Langkah tinggi. Bola cepat. Dicoba saja. Masih bisa. Selamatkan. Melgol dari Bloko. Masih bisa. Langkah tinggi. Bola cepat. Kali ini keluar dari Bagi. Kedudukan mengejar. 11-15. Pio Sanjaya sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Nampaknya lengkar ragu-ragu. Semoga diminta oleh Fazul. Oke, kali ini nampaknya Ponek mulai memaksimalkan pola permainan sekarang. Kedudukan 12-15. Pias sudah dilakukan. Diterima Riva. Laga tinggi Roberto. Kali ini bisa dibaca oleh Erik dan Irwan. Spike yang dilakukan oleh Robert. Pias lagi. Sudah dilakukan. Diterima Lebra. Robert dari belakang masih bisa diantisipasi. Teta! Kali ini Teta bisa menyeberangkan bola dan memberikan poin kepada Ponek. Kedudukan 14-15. Tinggi lagi satu angka ketinggalan. Yes, sudah dilakukan. Diterima angka tinggi Roberto. Semifinal yang kedua. Oke, kembali kita ke lapangan. Roberto bersiap-siap di sana. Mendremol bola dia. Iya, sudah dilakukan. Diterima Teta. Langkah tinggi lagi-lagi Teta. Kali ini Teta lagi-lagi menurun. Kok
lucu. Sudah dilakukan, diterima kita. Langkah tinggi di sepak oleh Erin dibaca. Nampaknya pada malam hari ini sepak yang dilakukan oleh kedua tim mudah sekali dibaca. Sudah dilakukan Robert, terima Fios. Apa yang terjadi pada Cesar Irwan? Ya, Viva masih bisa dan bisa sudah bagong. Terkena salon Kemisa. Kedudukan 19-14. Lagi-lagi ketinggalan Sao, Pemek. Roberto bersiap-siap di sana. Sudah dilakukan. Diterima Fios. Yang kreat tinggi, bagong dari belakang. Lagi-lagi Komik memberikan poin. Broker yang sangat bersih yang dilakukan oleh Komik Sanjaya. Robert sudah dilakukan. Keluar. Kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Robert. Ceca sudah dilakukan. Diterima Nepra. Angkat tinggi Nepra, dicek saja. Masih bisa diselamatkan. Bagong. Kali ini tidak bisa dibaca oleh Coming. Kedudukan mengejar 16-20. Ceca Lensek, Coming, Nepra. Penumparan yang sangat bagus dari Nepra kali ini. Kedudukan 21-16. Ketinggal 5 angka lagi Coming Sanjaya. Oh, server sangat slow. Masih bisa diantisipasi. Dua gol melatik. Kali ini blocker yang dilakukan oleh Nepra melatik. Ya, sudah dilakukan. Diterima Robert. Bola tinggi, bola cepat lagi. Nampaknya ada pass ball mengenai salah satu pemain dari Connect. 22-17. Melki sudah dilakukan. Diterima Ceva, angkat tinggi Irwan. Pihak dari belakang sudah dilakukan. Apa yang terjadi pada Melki? Pura-pura bersalah Melki pada malam hari. Tinggi bagong dari belakang. Masih bisa dibaca. Pius umpan saja. Ya, masih bisa diantisipasi. Ya, angkat tinggi dasar bagong dari belakang. Oh, apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Nepra. Diterima Depra, diterima Melki, angka tinggi Roberto. Oh, kali ini blocker diterima Eddy, angka tinggi Irwan. Eri masih bisa diselamatkan oleh Lenten, namun pasti kurang akurat. Akhirnya aduh, terima Eddy, angka tinggi dari blocker bagus. Kali ini malah Rapios sudah dilakukan, angka tinggi bola cepat. Lagi-lagi Pius terjatuh, namun tidak ada cedera Pius. Sudah dilakukan, diterima Pius. Oh, akan dicoset dari Irwan. Masih bisa diantisipasi. Eri akan tinggi, bagus. Lagi-lagi miskomunikasi antara Dwipa dan Robert. Coba lagi, Ceta. Diterima Dwipa, angkat Nepra. Jatuh di jalan sendiri Nepra. Sudah lakukan, diterima Dwipa. Kali ini berhasil spek yang dilakukan oleh Bima Bagus. Dua gol. Oh, masih bisa diselamatkan. Namun kali yang keempat ini Dwipa selalu saja melakukan kesalahan yang fatal. Nepra dicek saja, masih bisa diselamatkan. Komik, Melki, Lente dicek saja. Apa yang terjadi? Oh, nampaknya. Apa yang terjadi ada? Apakah net? Apakah masuk? Net. Oh, dilakukan. Diterima Dwipa. Apa yang terjadi lagi Dwipa. Diterima Nepra. Angka tinggi Nepra. Masih bisa diantisipasi. Eddy, Robert, Kome, Nepra itu saja. Masih bisa kuat. Thank you.
kemenangan yang dimenangkan oleh Kronos. Nek, Pak Nek.